Masya Allah. Sembih isma Rabbikal A'la Al-Ladhi khalaq fasawwa. Inna shani'aka wal-abtar. Oh, bomba. ATM, bomba, polis, PDRM mungkin juga ya. Masya Allah, ternyata pemuda-pemudi Malaysia ini kental sekali dengan agama Islamnya. Ya, kuat sekali dan mereka tahu gitu loh guys ya. Bahkan sebagian daripada mereka itu bisa bertaranum. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang guys ya di channel ini. Gimana kabar teman-teman semua? Oke, sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Semoga kita ya guys ya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala apa yang membuat kita itu ya kan? Nah, bahaya seperti itu ya guys ya. Semoga dijauhkan dari segala macam mara bahaya lah seperti itu teman-teman, dan juga berbagai macam penyakit. Dan saya doakan teman-teman semua, pakcik makcik ya kan, tuan-tuan, puan-puan, datuk, datin, raja ya kan. Kan semualah yang tengok video ni, tak tahulah raja ke siapa ke. Kan. Tuan-tuan, puan-puan semua, semoga sehat selalu. Yang sakit diberikan segera kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita kirimkan Al-Fatihah buat kawan-kawan semua ya, yang sudah mendahului kita, buat kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita di seluruh muka bumi ini ya guys ya. Ala hadini wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum wa'qil nuzulahum wasi' madkhalahum wa'silhum bil ma'i was-salji wal barad wa naqihim minal khataaya kama naqathabul abyad minad dunas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya. Ini tarannum pemuda-pemudi yang ada di Malaysia. Jom kita simak videonya. Semoga ini menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Buat teman-teman semua yang cinta Al-Quran, like sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tinggi banget loh guys ya, panjang juga di situ. Kayaknya kalau kita nggak kuat ya. Aduh, Masya Allah, Masya Allah, pantesan ini juara satu. Memang kelasnya yang beda gitu ya kan. Orang-orang seperti ini nih, Masya Allah gitu kan, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa lah guys ya, semoga anak-anak kita tuh diberikan kelebihan macam nih, yang cinta Al-Quran ya kan, tarannum, Masya Allah. Aduh, gak tahu sudah mau ngomong apa ya guys ya, karena memang sangat-sangat menyejukkan hati gitu, iya kan. Ha, pak cik mak cik semua yang tengok ni, ha, pasti sejuk kan hatinya kan ketika mendengarkan tarannum Al-Quranul Karim. Betul tak? Betul lah. Jom komen kat bawah, betul kan? Ijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
Masya Allah, Masya Allah, suaranya itu loh. Suaranya itu loh, suaranya itu loh, sampai tinggi banget. Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Masyaallah, masyaallah, sejuk hati guys, sejuk hati guys. Aduh, ini candu loh suaranya Kak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Masyaallah, terbaik lah. Terbaik, terbaik pemuda-pemudi Malaysia ini guys ya. Masyaallah, lanjut. Tarannum cerem surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah juga juara juga ini. Masya Allah, Masya Allah. Dulu saya pernah belajar juga ya guys ya, surat Ar-Rahman ini ketika belajar Tarannum dulu di pondok. Tapi sekarang kok udah lupa gitu, padahal dulu bisa gitu kan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan. Udah ngos-ngosan guys, beda. Dulu waktu masih budak-budak lagi kan belajar tuh. Sekarang udah lupa deh guys. Allah, memang terbaiklah korek-korekah yang sampai sekarang pun mereka masih fase, sampai tua pun mereka memang cinta gitu. Kalau saya dulu ya suka gitu, tapi enggak semendalam itu gitu kan. Sekedar cinta saja gitu. Tapi ya alhamdulillah guys ya, dengan kita belajar Tarannum itu kita bisa memperbaiki makharijul huruf yang ada dalam diri kita. Jadi ketika kita belajar Tarannum itu tidak serta-merta kita itu hanya diajarkan untuk berlagu saja, berlanggam ya. Maksudnya bertarannum, tidak. Tapi di situ diajarkan makharijul huruf yang benar, karena salah satu lomba ya yang diteliti di situ adalah makharijul hurufnya juga, salah satu penilaian gitu kan. Nah, daripada tarannum itu sendiri guys ya, terbaik ini. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Oke, jom kita ngaji tarannum. Was. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita ulang lagi guys, sedap. Oke, jom kita ngaji tarannum. Was. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Allazi khalaqa. Masya Allah. Masya Allah, 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 tabarakallah. Woi, sedap betul suara tiga pemuda-pemudi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukur.
الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. الله Masya Allah, panjang juga suaranya, nafasnya. Allahu Akbar, ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini kori-kori berkumpul di sini nih, mantap. Itu kerjaannya apa? Ya ngaji gitu kan, Masya Allah. Jarkah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله جارك. بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله. Padu betul lah ya kan. Pejuang negara pandai mengaji. سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ما شاء الله ما شاء الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Gak kuat guys ya. Emang nafas harus dilatih ya guys ya. Gak usah lah. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang perlu ditiru guys. Berseragam ya kan, tapi pandai membaca Al-Quran. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Inna shani'aka wal abtar. Oh, bomba ATM, bomba polis, PDRM mungkin juga ya. Masya Allah, ternyata pemuda-pemudi Malaysia ini kental sekali dengan agama Islamnya. Ya, kuat sekali dan mereka tahu gitu loh guys ya. Bahkan sebagian daripada mereka itu bisa bertaranum. Masya Allah. Allah. Sejuk kita memandang kan. Oke, jom kita ngaji surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Masya Allah. Allah, ini ustazah udah cantik-cantik, pandai qiraah ya kan, pandai qori gitu kan. Ha, pandai tarannum, Ustazah Awatif dan Ustazah Suhaiza. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, terbaiklah. Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَا ليلة القدر خير من ألف شهر. بسم الله ما شاء الله bulat-bulat semua suaranya ini guys ya. Masya Allah. Kena latihan terus lah ini biar boleh macam mereka lagi kan. Dulu okey, sekarang dah tak okey dah. Assalamualaikum Abang Amar. Ya. Boleh tak baca surah Al-Qasas ayat 19 yang tengah viral sekarang? Boleh. Saya cuba eh. Qala ya Musa an turidu an taqtulani kama qatalta nafsan. Masya Allah. Sambil mainan. Quran sudah dalam hati, di luar kepala. Kalau kita guys, aduh, macam mana nih? Yuk guys ya, semangat. Yuk mendalami Al-Quran, mencintai Al-Quran. Ayo guys, jom. Tebuk taranum sama dengan Ustaz Zaki. Tes jawab. Surah Al-Zalzalah. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها. تبوك ترى. ما شاء الله. Okay, jom kita ngaji surah Ar-Rahman Taranum. Ras, insya Allah. Ras. بسم الله الرحمن الرحيم Masya Allah, dengan santainya, dengan suara tinggi tapi santai banget ya kan? Masya Allah. Asy-syamsu wal-qamaru bi-husbanin wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Masya Allah. Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, last. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Tika. Masyaallah. Okay, jom kita ngaji taranum. Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi
دوميهم بحجارة من سجيل. الله 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 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. Kita dah tengok ya kan pemuda-pemudi Malaysia yang cintakan Al-Quran ya, boleh bertaranum, bahkan profesional lah kalau kita tengok kan. Bahkan dia dah macam dah biasa dengan lagu-lagu yang ada dekat taranum tu sendiri ya guys ya. Sebenarnya kalau kita belajar kita boleh asalkan suara okey. Tapi saya kira suara okey ke tak okey ke, sedap ke tak sedap ke, pasti kalau kita dah belajar tu beza kan. Suara kita akan nampak lebih okey, lebih sedap macam tu. Sebab kalau kita tak belajar mengaji Al-Quran, tak belajar berlagu ya kan, ha, maka di situ kita tu macam mengaji tak ada arah dan tujuan. Tapi ketika kita belajar taranum, belajar berlagu, karena dalam Al-Quran waratilil Qur'ana tartila, tartil ini juga sebagian daripada kita bertaranum seperti itu ya guys ya. Maka di situ kita akan mendapatkan ketenangan dalam membaca Al-Quran dan juga kefasihan kita dalam membaca Al-Quran, membaca huruf-huruf daripada Al-Quran itu sendiri ya guys ya. Nah di situ kalau dulu waktu saya belajar juga ya memang diajarkan itu makharijul huruf dulu, abis itu baru tausyihnya seperti itu, baru setelah itu kita baru masuk ke dalam Al-Quran. Dan ketika membaca Al-Quran itu dibetul-betulkan huruf-huruf yang salah seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman ada kelas ini nanti, kalau ada daripada Ammar Mukhlis ini yang mengadakan kelas ya kan, mengadakan kursus dan lain sebagainya, bolehlah join ya atau kawan-kawan sekalian, ataupun dekat kampung-kampung kawan-kawan sekalian ada kelas taranum gitu kan. Nah itu boleh gabung. Nah boleh bergabung ke situ, kita belajar untuk memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita, dan sehingga kita mendengarnya pun ya kan itu lagi sedap macam tu ya guys ya. Masya Allah tabarakallah. Nah mungkin itu dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nemenin sampai di ujung video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Like sebanyak-banyaknya dan subscribe channel ini, share juga sebanyak-banyaknya supaya ramai orang yang cinta Al-Quran dan juga belajar Al-Quran dan juga belajar taranum tentunya guys ya. Nah terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.